Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan umat Buddha yang terbagi dalam 8 majelis melakukan prosesi pengambilan api Dharma Waisak 2568 Buddhis Era dari Merapen, Desa Manggarmas, Kecamatan Gadong di Grobogan, Jawa Tengah. Prosesi pengambilan api berlangsung hikmat. Api Dharma Trisuci Waisak 2568 Buddhis Era selanjutnya akan dikirap dan akan disemayamkan selama satu hari di Candi Mendut sebelum akhirnya dibawa ke Candi Borobudur untuk melengkapi prosesi puncak perayaan Waisak. Api Dharma Waisak adalah simbol penerangan dan energi yang melahirkan pencerahan dari kegelapan, cinta, kasih, dan penyadaran dalam hidup umat Buddha dengan terang benderang dan melepas belenggu penderitaan sekaligus menghapus kegelapan. Dalam perayaan Waisak tahun ini, umat Buddha mengambil tema hidup bahagia sebagai makhluk manusia untuk meningkatkan kesadaran dan ajaran Sang Buddha. Punya makna bahwa kita manusia itu kan mempunyai kekotoran batin, kegelapan batin. Semoga dengan api ini bisa memberikan cahaya buat kita, ada penerangan buat kita, sehingga kita bisa tahu jalan yang kita ambil itu selama ini itu jalan yang benar atau jalan yang salah. Dan ketika kita melakukan suatu kesalahan karena kilaf, kita punya penerangan, kita bisa langsung tahu. Jadi kita tidak terjerumus terlalu dalam. Kita bilang kita tanpa api akan kelam. Kalau dalam, kalau datang api langsung terang cahaya. Dunia kita akan terang, tidak kelam. Tapi dhamma kalau masuk dalam hati kita, batin kita akan terang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.